Keluarga Misteri lagi mengungkap, tepatnya di hutan Brombos, Bah Tobu, Kabupaten Simalungun. Dan untuk malam ini kayaknya malam spesial karena kita kedatangan bintang tamu yang bernama Najatim. Jadi untuk itu kami persilakan untuk bintang tamu kita ini malam. Oke. Selamat. Jadi, bisa diperkenalkan dulu, Bang. Oke, perkenalkan, nama saya Najarudin. Saya pemegang channel Najatim. Untuk malam ini mungkin pengungkapan kali ini tidak seperti biasanya. Kita kedatangan YouTuber dari Terbelawan ya, Bang. Iya. Terima kasih banyak untuk malam ini sudah hadir. Iya. Mudah-mudahan malam ini kita akan menuntaskan pengungkapan atau misteri-misteri di hutan Brombos. Iya. Yang menurut ceritanya banyak kejadian-kejadian aneh di tempat ini. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya tim keluarga misteri dan Najarudin tim, malam ini bisa lebih seru dan lebih menantang ya. Iya. Jadi jangan lupa Najarudin di subscribe. Jadi untuk malam ini kita akan melakukan pengungkapan, dan sebelum kita melakukan pengungkapan alangkah baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan malam ini pengungkapan di tempat ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Dan semoga Allah melindungi kita dimanapun berada. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu alaikum. Ya Allah, pada malam ini kami ingin membantu masyarakat di tempat ini. Mudah-mudahan dengan pengungkapan atau makhluk-makhluk di tempat ini bisa kami tanya atau apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini, dan mudah-mudahan Allah melindungi kami di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi untuk itu tonton terus channel Keluarga Misteri. Jangan lupa subscribe, buat komen. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sebelum tonton video ini, tekan dulu tombol subscribe-nya dan tekan tanda loncengnya, karena subscribe itu gratis, supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Keluarga Misteri. Terima kasih yang sudah tekan tombol subscribe-nya. Semoga Allah membalas 1000 kali lipat kebaikan untuk sahabat subscriber kami. Amin ya robbal alamin. Dan tonton video ini sampai habis, biar tidak ketinggalan keseruan tim Keluarga Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang dulu, tenang.
Tenang. Oke. Okay. Bisa kerja samanya. Kamu kenal. Bisa. Sosok Anda seperti apa? Manusia. Anda ada gak kaitannya salah satu dari tempat ini? Bagus. Jadi gini, banyak warga yang mengadu kalau tempat ini sering banyak kejadian-kejadian aneh. Jadi saya mau tanya, jadi bisa gak kasih informasi sedikit? Informasi apa yang memang? Nah, jadi gini, apakah benar banyak manusia yang dihilangkan? Apa penyebabnya? Ulah mereka. Ulah mereka, kenapa? Mereka tidak memberi izin kepada kami. Izin seperti apa rupanya? Mengambil tanda pangan. Apa yang diambil? Hah? Apa yang diambil? Itu banyak yang diambil manusia. Salah satunya apa aja? Kan. Terus? Kayu. Jadi bisa gak diceritakan sedikit ini dulunya tempatnya seperti apa? Dari dulu emang hutan. Hutan? Nah, jadi menurut ceritanya katanya banyak kerajaan-kerajaan di dalam ini ya? Bukan kerajaan. Jadi? Emang kerajaan. Apa? Emang tempatnya. Tempat kerajaan. Nah, jadi katanya kalau menurut ceritanya dulu di pintu masuk ini banyak orang kalau mencuri lah itu akan hilang dan harus pakai orang-orang pintar lah katanya untuk menjemputnya. Itu apa kesalahan yang mereka perbuat? Namanya mereka mencuri. Terus? Apa mungkin kami diam saja? Ya maksudnya kan gini, apalah ibaratnya kenapa harus seperti itu gitu kan, bisa dilarang, tidak harus dengan diambil ataupun dihilangkan gitu. Sudah terlalu banyak kan yang kami buat, tapi apa semuanya sama? Selain itu apa lagi? Hilang saya. Ya, maksudnya gini, ada juga sebagian manusia yang katanya tidak bisa kembali lagi sampai sekarang ini. Iya, benar. Kenapa? Itu klien Anda suruhkan kemana lah? Sembunyikan kemana lah itu? Sembunyikan prajurit saya. Prajurit? Dan banyak juga katanya manusia yang mengambil barang-barang atau sesuatu yang berharga di tempat itu akan mati di tempat itu. Iya, bukan hanya mati. Keluarga mereka yang kami siksa. Seperti kan gini, maksud kami itu, ya mungkin tidak semua manusia itu bersalah, ada juga manusia. Apa ya panggilan untuk agama Islam untuk beribadah. Jadi udah berapa tahun lah Anda di sini? Hah? Anda keluar ya. Jangan di sini lagi ya. Bisa. Bisa. Hmm?
Coba tenang dulu, tenang. Coba tenang dulu, tenang. Kami di sini ada cari informasi. Coba tenang. Coba tenang. Kami baik-baik kemari. Bisa bisa kerjasama ya. Tiba-tiba salah satu tim keluarga misteri dirasuki sosok makhluk di tempat itu. Assalamualaikum. Kalau boleh tahu ada apa memanggil saya? Oh, kalau boleh tahu sosok Anda seperti apa ya? Anda tidak boleh tahu saya sujud saya apa. Jadi saya siluman. Jadi gini. Lipan. Oh, Anda siluman lipan. Jadi gini. Kami memanggil Anda dan kami datang kemari ingin mau mencari informasi tentang tempat ini. Bisa Anda jelaskan tempat ini seperti apa dulunya? Kenapa kok bisa jadi asal manusia di sini? Kenapa kok bisa ada yang enggak pulang atau gimana? Itu bisa Anda ceritakan? Itu enggak urusan. Ya, saya hanya mau minta informasi aja. Bisa enggak Anda memberikan informasi? Tidak. Kenapa tidak? Anda tidak boleh tahu. Itu urusan saya sama kawan-kawan saya. Ya, kami mau ingin tahu aja loh. Tempat ini dulunya seperti apa? Anda sudah lama di tempat ini? Sudah. Sudah berapa lama di tempat ini? Untuk apa Anda menanya itu? Iya, kami ya hanya ingin tahu aja. Bisa enggak kita kerjasamanya? Bisa enggak? Bisa enggak? Anda kenapa? Panasnya. Bisa enggak? Anda kenapa? Anda kenapa? Ya. Sahabat Cakri dari mana berada? Ini makhluk sosok seperti lipan ya. Dia kepanasan saat ini karena mendengarkan suara ajan ya. Mungkin dia ini tidak sanggup untuk mendengarkan suara-suara seperti itu. Ini dia sosok siluman lipan ya. Ya, Anda mau kemana? Tenang aja, Anda tenang. Saya mau ngajak anak ini. Anak mana? Adik saya. Sana. Kami baik-baik. Kamu kan jawab salah. Bisa enggak? Bisa. Saya tidak akan minggir dari sini. Karena ini adalah kerajaan saya. Untuk apa saya pindah? Kalau Anda tidak mau pindah, kami akan paksakan. Bisa. Paksa. Muntah darah. Coba saja anak-anak lain. Coba saja anak-anak lain. Ya, kalau memang Anda tidak mau secara baik-baik, kami akan kasar ke Anda. Bisa? Apa yang bisa kalian lakukan? Bisa pindah? Kami baik-baik dari tadi kan? Panas.
Karena banyak manusia jadi korban Anda. Kalau mereka tidak salah, saya tidak akan melakukan itu semua. Iya, tapi kan nggak harus seperti itu. Sampai hilang, sampai sekarang ini tidak dikembalikan. Kalau ngasih pelajaran sama manusia nggak harus seperti itu. Sudah berkali-kali kan menghilangkan sama manusia. Tapi apa? Semuanya mereka sama. Sebenarnya kan ini tempat manusia juga, jadi salinglah menghargai. Hah? Kami yang pertama di sini. Untuk apa kalian menghargai mereka? Memang Anda di sini duluan, tapi kan kita hidup berdampingan. Hargai juga manusia. Kami akan menghargai mereka. Mereka menghargai kami. Kalau seperti ini, gimana Anda mau dihargai? Kami kan hanya ingin cari tempat yang lebih layak lagi daripada Anda di sini tapi terus mengganggu manusia. Kami tidak mau pindah. Kok Anda nggak mau pindah sampai kapan Anda mengganggu manusia terus? Semua bukan urusan Anda. Urusan saya karena banyak masyarakat. Tempat ini sering meresahkan, tempat ini sering ditakuti masyarakat. Padahal ini kan tempat manusia. Wajar kalau mereka takut. Karena Anda mengganggu. Kami sudah hargain. Tapi jangan semua Anda ganggu. Hah? Mau kami pindahkan? Tidak. Pindah ya. Pindah ya. Kalau Anda tidak mau pindah, kami akan kasar terus. Pindah. Hah? Pindah. Tidak. Kalau Anda tidak pindah, akan kami siksa terus. Pindah. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Anda pindah dari tempat ini? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Hah? Tim melakukan penetralisiran di tempat itu menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mm-hmm.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah makhluk-makhluk tersebut kami pindahkan ke tempat-tempat yang lebih baik lagi. Muhammad Rasulullah. Hayal salatuhailah. Ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa'afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار